hati-hati, Wai. Butuh backup nih, gak boleh main sendirian. Karena Wai dalam keadaan yang gak begitu bagus dari segi posisi. Coba dia dari peluru. Kare kali ini mendapatkan satu karena serang Wai. Tapi gak ada Gluwal. Coba untuk menunduk. Apakah mau berduel? Jangan, karena terlalu berbahaya. Walaupun di belakang ada serang Gardu. Yang ternyata melakukan penabrakan karena serang Scooper kali ini. Terus-menerus coba dihajar sama serang David. Namun Scooper! Biar yang Pau harus menghilang. First Rider serang kali ini dibalikin. Menyisakan serang David. Fokus dulu untuk menghajar seorang Gara yang berada di garis depan. Sokwen bakal coba dibuka. Kelihatan posisinya coba di jump shot. Masih belum ada target yang enak banget untuk ditembak. David! Namun David terlalu tadi dan berhasil mendapatkan karena seorang Gara. Belum selesai papayat karena ada gardu kali ini. Yang masih coba untuk bergerak terlebih dahulu. Flash freeze bakal coba dibuka. Double flash freeze. Udah ada satu RKS juga yang bakal coba dikokah. Berhasil meredam. Sudah sama-sama tahu dari masing-masing posisi. Opi tinggal menunggu aja pergerakan dari RRQ. Karena RRQ juga udah gak mau lagi keluar zona. Kali ini menguntungkan untuk mereka. Akan membantu mereka bisa bertahan dari cengkeraman zona. Yang memang sekarang akan segera tertutup terlebih dahulu. Tapi masuk nampaknya. Masuk lewat kanan. Kelihatan pecahnya. Coba di jempol tapi keluar. Coba di pop up terlebih dahulu. Rest masuk dari sisi tengah. Kali ini coba untuk menggedar siapapun yang terlihat. Yang ternyata kalau kita lihat dari serang paket. Dan juga apa yang harus terjatuh. Coba dijatuh teman-teman oleh Galat. Pasti belum pernah target yang terkena. 3 orang harus kandas. Bisa keterang rata. Yang harus rata. Ini dia Abi. Yang berhasil mendapatkan Buya. Terlebih dahulu bakal coba dikejar. Masih ada keluar yang bakal coba di pop up. Dan coba untuk berputar-putar. Karena gak mau untuk mengambil resiko. Tapi lempar-lemparan jernat juga bakal coba dibuka. Raf kali ini bakal dipaksa untuk mundur terlebih dahulu. Dimana Chester terus menerus nyepang granat. Namun belum ada yang connect antara satu sama lain. Sedangkan dapat satu kepala ke My Backfire di sana. Dibalikin. Langsung dihajar dan dikejar nampaknya. Karena sekarang dari Rest langsung coba untuk bergerak bersama 3 player lainnya. Udah ada double barrel juga di tangan kali ini yang banget coba dipegang. Terlebih dahulu pertempuran jarak dekat tidak akan terhindarkan. Tentara bakal coba dibuka namun terjebak dengan Gluwal. Cipeng dari jarak yang sangat-sangat jauh akan membekal seorang Chester. Yang mana kalau kita lihat dari seorang Chester pun akan berputar. Padahal harus tumbang. Bisa ada 3 anggota saja di bandara yang coba berdua. Berhasil mentek untuk player Chester dan juga Rebo. Kaget Dragon. Razor terisa sendiri akan berhadapan dengan 4 pemain dari EVO sekaligus. Kita lihat Big Ezron pun mendapatkan posisi yang sangat baik di sana. Abax berhasil memenangkan duel kali ini dan sudah mendapatkan 4 poin kill. Ya, semua poin kill lumayan pastinya untuk mereka juga bisa mendulang poin yang cukup tinggi. Namun zona yang berada di sisi kanan membuat mereka pun harus bergerak lewat pinggiran. Langsung menusuk ke area kanan, jalan raya akan menjadi target utama mereka di mana Onyx bakal menjadi lawan mereka. Tapi ingat, Onyx udah gak punya keluar lagi. Mau gak mau mereka harus alihin melakukan pertempuran berbanding terbalik dengan seorang Bion kali ini yang masih memiliki 6 duel. Tapi nampaknya jam sebenarnya harus puas di posisi yang kelima. Karena memang tidak memiliki jalan keluar kembali apalagi di stok siapun udah mulai tergigit. Masih ada seorang Pilgot kali ini, coba melawan 3 round kali. Tapi pada akhirnya harus puas di posisi yang keempat. Bigetron bisa masuk ke dalam zona, pembegalan juga akan terjadi. Jabra nyayur kali ini bersama dengan Abax dan juga Bion nampaknya. Bigetron bakal coba dikasih pelontar, berhasil merupakan seorang Azrael, menyisakan Thanos dan juga Gardu. Coba digerebek dua player tersisa dari dua tim yang berbeda. Jatuh dilakukan, coba menggocek dari seorang Gardu, tidak akan bisa. Harus posisi posisi yang ketiga dan ini dia, 2-1. Thanos coba berputar, apa yang dilakukan tapi gak akan bisa berbicara banyak pada akhirnya. Berada Tekton 1, tapi ternyata di Baal dapetin Freed begitu banyaknya sehingga dua anggota dari Bigetron juga harus tembak. Sensei berada di garis terdepan, bakal satu lawan satu. Pertempuran jarak dekat, pertempuran dengan seorang Abbot. Masih coba digocek ada kiri nunduk, tapi dirinya harus tetap tumbang pada akhirnya. Azrael datang memberikan bantuan walaupun sedikit terlambat mati. It's okay, sedangkan Baal bakal coba untuk mengacak-acak luolnya, mengacak semua yang ada. Bisa memenangkan pertempuran.
pertempuran dan kita komik move sudah dilakukan. Get My Fire sudah berhasil dikelop dengan Panzi yang berhasil menjatuhkan satu orang, tapi akan tertembak dari arah belakang. Akan ada informasi tentunya. Panzi pun berhasil di knockdown. Kita lihat tersisa Surya, kita lihat sini Lim coba duel dengan seorang Surya. Apa yang bisa dilakukan oleh Surya? Sudah mendapatkan informasi tentunya akan ada pressing dari dua pemain JRC. Kita lihat Surya coba duel. Surya coba berhasil menjatuhkan satu orang. Lim coba datang, tapi dia akan melakukan reviving dan berhasil melakukan reviving satu persatu. Kita lihat Surya datang, dicoba ditembak, ditembak itu mukul berhasil menutup duel. Kita lihat apa yang bisa dilakukan Surya, bisakah dia melakukan reviving di sini? Dan ternyata berhasil. Revive sudah dilakukan. 2 lawan 2 tentunya. Kita akan lihat apa yang bisa dilakukan ini sedang berada di posisi yang mana, tapi dia sepertinya akan segera mengincar Jafra di sana. Ada tembakan yang sangat menyakitkan ke arah Faker. Denzo harus melakukan follow up di sana. Dari Karamel sudah bersiap-siap turun tidak mati karena sekarang heal poinnya sudah cukup lengkap dan kita lihat Denzo cukup sekarat. Fakernya sudah berhasil dijatuhkan, dua jarak dekat pun akan terjadi, tapi seorang Dion berhasil dieliminate. Dan kita lihat Jafra cukup sekarat di sana. Dion coba berjuang sendirian melawan dua orang sekaligus, harus ada bantuan dari Jafra. Jafra coba turun tapi langsung di counter posisi ketiga untuk EVOS dan 14 point kill dari Tiger Wong Esports. Saat ini Karamel tidak mau turun, menolak turun, sepertinya dia memilih untuk tereliminasi. Kita lihat di sini. Betul, dan Karamel dengan kesabarannya berhasil membuahkan hasil yang cukup bagus. Datang tiba-tiba, nampaknya akan menjadi makanan juga pada akhirnya untuk